Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi waktu Kanada. Nah, di video kali ini Bilal mau ngerjain rutinitasnya. Jadi tadi saya itu udah ngerjain laundry, sebenarnya dibantu juga sama anak-anak, cuman nggak saya videoin. Nah, di sini pas Bilal udah selesai, Bilal ini harus ngerapihin bajunya sendiri dan masukin bajunya ke lemarinya dia sendiri. Alhamdulillah udah 1 tahun, 1,5 tahun ini anak-anak itu ngerjain laundrynya sendiri, dari nyuci masukin ke dryer, terus udah kayak gitu kalau udah kering mereka juga yang ngelipatnya sendiri sampai masuk ke lemari. Pertanyaannya, apakah rapih? Tentu saja tidak. Tapi dibandingkan dengan 1,5 tahun yang lalu, cara mereka itu udah terlatih, udah lebih mendingan, udah agak rapihan. Nah, uniknya Bilal ini dia gak suka cara saya nunjukin ke dia cara ngelipat baju gitu. Jadi dia mau on his way aja gitu. Dia sukanya di rolling kayak gini. Jadinya ya terserahlah suka-sukanya dia aja, yang penting dia mau ngerjainnya. Yang penting dia mau berusaha untuk melakukan rutinitasnya. Bilal, Mommy wanna ask you something. Who's responsible to do the laundry? Who's responsible is it? Mommy and Aisha. You and Aisha. And then who responsible to folding it? Us. You. Do you know why Mommy asking you to do the laundry? Because I have to teach you how to live without Mommy and Daddy. One day, Mommy and Daddy will not be in here, right? So you should know how to live by your own. Right? You should know all your routine. You should know how to wash dishes. You should do all those things. Right? Okay. Yuk, sekarang kita lihat gimana Bila menyelesaikan tugasnya untuk melipat pakaian.